melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Anda pasti sudah kenal dong dengan lagu berjudul Mimpi ini. Hanya di Indonesia aja saya dibilang saya orang Perancis. Padahal di Perancis, di Italia, di setiap dimanapun bilang, oh dia orang Indonesia. Lah, aku kan kalau ngelihat, kalau ngaca setiap kali sikat gigi, lihatnya siapa? Namanya aja Anggun. Walaupun penyanyinya sudah menembus level internasional, tapi ini justru membuat ia semakin mawas diri. Dengan banyaknya penghargaan yang sudah Mbak Anggun terima gitu ya, di dalam negeri maupun di luar negeri, kita nggak usah bicara penghargaan dalam bentuk award deh. Ya. Apresiasi gitu. Apa sih perbedaannya apresiasi dari luar sama apresiasi sama dari dalam negeri gitu? Jadi bapakku bilang, jangan pernah menilai kemampuan kamu dari berapa jumlah awards yang kamu dapat atau berapa kali kamu jadi juara satu. Karena itu nggak ada hubungannya dengan potensi kamu sebenarnya. Baginya masih ada mimpi yang harus ia raih, yaitu mempromosikan indahnya toleransi di Indonesia. Sebenarnya kepingin jadi duta Indonesia, dalam artian aku tuh kepingin bilang bahwa Indonesia adalah negara toleransi nomor satu di dunia. Simak perbincangan saya, Taufik Effendi, bersama Anggun dalam Satu Indonesia.